Adam yang ngajarin Iwan Perek. Halo teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Ini teman-teman yang masih lolos hari ini. Ada Majid, Bang Cek, Jimba, teman-teman Pekalongan, Ko David, Eriko, ada Heri, Pipin, ada Nanang, Pak Toto Ceko, Apit, tim SSG Posedo, Pak Yose, Umis, Yosef, Galang, Bang Cucu, tim VMC, ini tim dari SSG. Hey, kamu masih lolos? Masih. Jangan gitu dong, gue udah kalah. Masih pada lolos. Eh kamu ngapain? Kamu kan udah kalah, ngapain kamu? Ramehin aja. Teman-teman, jadi di sini sedang ada pengabsenan dilakukan sama panitia. Nanti kita lihat siapa-siapa dan liputan pertandingan-pertandingan yang ada di sini. Kita tanya sebentar lagi, cekir. Teman-teman, kali ini gue pengen ngobrol sama Saat-At. Gimana, At? Untuk lomba di hari kedua. Hari kedua cuaca bagus, angin bagus, kencang. At, kalau teman-teman mau nanya nih, persiapan untuk lomba Perlasi sendiri, menurut lu nih, lu kan administrasi untuk di Perlasi kan? Gimana? Ribet nggak sih, At? Susah, bilang ribet agak ribet juga sih. Pada nyetor-nyetornya pada lama, kita nunggu-nunggu di situ. Itu, jadi itu loh teman-teman, jadi itu ada keluh kesah mungkin dari teman kita ya. Jadi tolong kalau misalnya memang diminta setor nama ya guys, setor nama itu nama, karena mereka registrasi. Nah, bayar. Nah, itu untuk karena apa? Di aturan di Perlasi sendiri di dalamnya yang saya tahu itu keras dan tegas gitu. Jadi mereka bingung ketika mereka harus berhadapan dengan teman-teman. Nanti kalau dibilang keras sok keras, nanti terlalu tegas kok enggak ada spare-sparenya. Bukan itu, teman-teman. Jadi itu yang tadi saat bilang bahwa di dalam itu memang ada aturan yang harus mereka jalankan. Jadi mereka teman-teman juga harus memahami keadaan di dalam. Iya betul, bukan betul. Begitu ya, At ya? Penting kerjasamanya lah. Ya, itu. Biar acara berjalan dengan lancar. Iya. Ada lagi, At, buat anak layangan? Yang penting sportif. Sportif itu dia. Oke, semangat ya, At. Nah, teman-teman di sini gue pengen ngobrol dulu sama ketua dari event kali ini. Ini Pak Sekjen. Halo Pak Sekjen. Apa kabar Pak Sekjen? Baik-baik, alhamdulillah baik. Gimana menikmati acara yang dibuat sendiri Pak Sekjen? Ya seru. Alhamdulillah senang, antusiasnya full lah, full ya. Cuman sayang yang lagi megang video ini kalah gitu. Jadi nggak ada seru-serunya. Jadi mau ngecengin di atas nggak enak. Sekarang udah jadi kayak pemain Liga 3 gitu kan. Jadi ya anak baru kayaknya nih. Gitu. Pak Sekjen, saya dengar info loading persiapan ini sampai jam 2 subuh. Bagaimana itu rasanya? Ya biasa. Memang. Udah biasa ya? Sudah terbiasa. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu bahwa Pak Sekjen ini salah satunya adalah Dewekom sebagai apa, Pak Sekjen? Di sini sebagai owner. Nah itu dia. Dewekom itu apa sih Pak Sekjen? Bisa dikasih tahu nggak teman-teman? Siapa tahu? Ada yang nonton pengen kerja sama bareng, kita kan nggak tahu ya. Gimana itu? Dewekom kita satu kantor event organizer, kita biasa ngerjain tuh event-event corporate,
ya. Bikin festival musik, terus bikin kegiatan-kegiatan. Ya sifatnya sekarang nih, kayak sekarang bikin apa kegiatan layangan kompetisi. Ya. Jadi beberapa ya yang berhubungan dengan kegiatan event lah, insya Allah bisa dikerjakan. Nah itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada event-event besar, butuh-butuh kayak begini-beginian nih, ini kerucut-kerucut, banyak deh pokoknya yang saya tahu, ada hati-hati dan segala macam. Pokoknya namanya event organizer, di situ teman-teman bisa kerjasama langsung sama Pak Adi namanya ya teman-teman ya, Bapak Adi selaku sekjen dari Perlasi. Terima kasih ya Pak Sekjen, mau ngasih waktunya, masih mau ngasih keringatnya buat anak layangan. Menang semangat ya, besok ya. Oke pasti ya, Pak Sekjen. Iya. Oke. Thank you. Gue dibully hari ini. Halo, Chan. Gimana Chan? Aman bos. Sama Chan. Sama. Kalau kalah. Jadi tadi saat udah memberitahu keluh kesah sebagai admin. Jadi saat tadi bilang tolong kerjasamanya dalam administrasi, baik penyetoran nama, registrasi, bener, gitu. Itu sama berarti Ucon juga begitu ya? Bener. Karena ada dua ya di sana ya, ada Bang Ucon, ada Bang Saat ya di sana. Nah, ya. Satu lagi Bang Rio. Ama Mas Rio. Oke, okay, Bang Rio, Rio ya. Bibir ya berarti ya. Rio Bibir. Ya. Pokoknya tetap semangat terus ya teman-teman ya. Oke, okay. Kerja keras terus demi layangan. Amin. Oke. Okay. Nah, di sini juga ada rekan-rekan yang lain ya teman-teman, ada panitia. Nah, di sini juga saya pengen ngobrol juga di sini sama Pak Wakil nih, Pak Wakil, hai. Pak Wakil nih ada dua-duanya di sini, wakil satu, wakil dua loh. Ini emang ini ya settingan ya, ini settingan ya. Pengen diliput bareng-bareng ya gitu ya. Settingan ini ya. Ini pada ngopi nih ya satu. Gimana, Bos? Ya alhamdulillah saya kan wakil dua. Coba langsung ke Enggak, saya di mana-mana kita ngomong dari wakil dua dulu. Oh, iya. Jadi kapan event wakil dua bukan wakil satu ya? Gak bisa digabungin. Wakil dua. Kita kayaknya mesti ngajuin dulu sama sekjen. Jadwal padat banget, event mulu. Event mulu ya? Iya. Gak apa-apa. Gitu. Tapi makasih juga buat attentionnya, buat tenaganya, karena mau terjun di dunia layangan untuk memajukan layangan. Semangat terus ya bosku. Nah, sekarang gue mau ke wakil satu, Pak Bos. Ya siap. Gimana? Ya. Attention melihat piala sekjen. Apakah tidak ada piala wakil? Piala wakil sedang direncanakan. Sedang direncanakan. Pokoknya kita adain terus. Siap. Saya pribadi sih mungkin rekan-rekan yang lain juga mengucapkan terima kasih ya, terutama buat jajaran Perlasi, terutama sahabat-sahabat ini tidak bermain layangan secara langsung, tapi mau terjun di dunia layangan ini ya. Sebuah apa ya, apresiasi yang harus kita berikan kepada beliau-beliau ini. Terima kasih, semangat terus ya. Yep, bosku. Nanti ada buat teman-teman juga, nanti di sini ada giveaway. Ini ada giveaway ya. Ada dong. Dari tadi gua enggak nyebutin nama wakil 1 dan wakil 2 Perlasi. Nah, buat teman-teman nanti gua akan minta ACC dari Aisa. Sebutkan nama wakil 1 dan wakil 2 Perlasi dalam konten ini. Teman-teman harus jawab di sini siapa namanya, siapa yang benar. Nanti gue akan minta untuk 3 orang pemenang dapat gelasan berada root. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Oke bosku, pertandingan antara Bang Anpal melawan Bang Cek. Posisi Bang Anpal dari bawah, Bang Cek dari atas. Oke, 1-0 dimenangkan oleh Bang Cek. Oke bosku, pertandingan kedua. Bang Cek sekarang posisi dari bawah, Anpal dari atas. We'll be right back.
Oke. 2-0 langsung dimenangkan oleh Bang Encep. Oke bosku, sekarang permainan antara Bang Cek melawan Apit. Ini posisi 3 layangan teman-teman. Rebutan juara pool kecil. Papan besar siapa yang lolos. Oke, 1-0 dimenangkan oleh Apit. Tuh di sini perebutan juga antara Bos Edo melawan Idan dari SSG, langsung diadu gampar saja. Begitu cepat, hanya 6 detik saja. 1-0 dimenangkan oleh Idan. Oke bosku, pertandingan kedua antara Idan lawan Bos Edo sesama dari SSG. Perang saudara. 1-0 masih dimenangkan oleh Idan. Kita lihat. Oke, dimenangkan langsung oleh Idan 2-0. Oke bosku, pertandingan selanjutnya Bang Cek masih dengan Apit, posisi 2-0 dimenangkan oleh Apit. Kita lihat apakah Bang Cek bisa membalikan keadaan. Oke, dimenangkan oleh Bang Cek. Oke bosku, pertandingan di 2-1 skornya. Bang Cek masih dengan Apit. Kita lihat posisi Apit sekarang, posisi masih di bawah. Diulang. Oke, pertandingan diulang kembali. Diulang. Oke bosku, kita pertandingan dilanjutkan kembali. Oke, 2-2. Ini, Dam. Jadi hari ini Om Andre pengen ngomong, ih Pak RW. Adam, hari ini statement saya adalah Adam mulai hari ini tidak boleh diajarin sama namanya Bang Iwan Perek ya, nggak boleh. Yang ada Adam yang ngajarin Iwan Perek. Ya, kamu yang benar mainnya. Jangan ngabisin duit. Apa? Apa tuh? Ngomong yang benar. Apa? Saya udah capek dulu, piala amun saya bawa jadi gantian buat Adam. Lo yang enggak bisa gitu. Dulu ya dulu. Kita ngomong sekarang. Dulu presidennya udah beda. Dulu presidennya Soekarno-Hatta.
Ya, ingat Jokowi. Sekarang sudah masih Jokowi. Dah, ingat ya, jangan mau kamu diajarin sama pemain kalahan kayak gini sekarang ya. Kamu nanti jangan lupa subscribe channel saya ya. Semangat ya, Dam. Oke. Oke. Oke, bosku, penentuan siapa yang akan lolos. Kita lihat apakah Apit atau Bang Jack. Posisi bebas. Ulang lagi. Pertandingan dilanjutkan. Oke, dimenangkan oleh Apit. Cekidot. Oke bosku, di sini sudah terjadi semifinal. Yang pertama di sini ada Helmi dari Royal Glass melawan Payoso, dan di sebelah sana ada Ricky Royal Glass juga melawan Agus Bada. Kita tunggu sebentar lagi. Oke bosku, pertandingan segera dimulai. Kita lihat pertandingan sudah dipulih oleh wasit. Helmi dari bawah, Payoso dari atas. Ditempel saja. Oke, 1-0. Oke bosku, pertandingan kedua dimulai. Payoso dari bawah, Helmi dari atas. Kosong. Oke bosku, pertandingan ketiga. Apakah Helmi bisa memperkecil ketertinggalan 2-0, atau Payoso langsung lolos ke final? Kita lihat. Oke, dimenangkan langsung oleh Payoso, sang maestro kita, sang Terminator kita, akhirnya lolos langsung ke final dengan skor 3-0. Oke, teman-teman, briefing selesai. Nanti kita tunggu pertandingan sebentar lagi.
Oke bosku, pertandingan antara Agus Badak melawan Helmi Royal Grass, perebutan juara 3-4. Helmi posisi dari atas, Agus dari bawah. Kita lihat pertandingannya. Sabar kedua pemain. Masih sabar kedua pemain. Oke, belum kena. Oke, kita lihat. Oke, dimenangkan oleh Helmi 1-0. Bosku, pertandingan kedua. Kita lihat posisi sementara masih 1-0 dimenangkan oleh Helmi. Sekarang Helmi dari bawah, Agus dari atas. Oke, 2-0 dimenangkan oleh Helmi. Ini dia wajah-wajah wasit kita. Di balik pertandingan ada wasit yang hebat-hebat. Ini dia. Semangat bosku. Hitam. Kok suami gue dari tadinya putih jadi hitam ya? Hitam doang main kagak. Hitam doang main kagak. Semangat ya. Oke bosku, pertandingan dilanjutin. Kita lihat apakah Helmi langsung juara 3 atau Agus bisa menyamakan kedudukan. Helmi dari atas kembali, Agus dari bawah. Oke, 2-1. Bosku, pertandingan dimulai kembali. Helmi masih unggul dengan 2-1. Apakah Helmi bisa langsung menjuarai atau Agus menyamakan kedudukan? Kita lihat. Helmi dari bawah lagi. We'll be right back.
Oke, kena tempel. Oke, dua sama. Oke bosku, di sini penentuan juara 3 dan 4. Kita lihat antara Helmi dan Agus, siapa yang menjadi juara 3. Masih sabar kedua pemain. Oke, dimenangkan oleh Agus 3-2 skornya, dan juara 4 di sini ada Helmi Royal Glass Cegiro. Ya teman-teman, sang juara kita di sini ada juara 3, juara 4. Gimana Gus ngelawan Helmi? Oh, gila, Mi, gimana? Mantap Agus. Mak, selamat ya pokoknya buat kalian yang para juara. Oke, kita lanjut ke pertandingan final Cegiro. Yose Rika Monas melawan Ricky Royal Glass. Akan segera dimulai. Bapak Yose siap? Ricky? Oke, okay, final turnamen layangan aduan Piala Sekjen 2023 dimulai. Oke okay, bosku, pertandingan dimulai. Pak Yose dari atas, Ricky dari bawah. Oke, 1-0 dimenangkan oleh Pak Yose. Oke bosku, final kembali. Pak Yose masih unggul 1-0. Pak Yose dari bawah sekarang. Oke, 1-1. Oke bosku, pertandingan ketiga di sini. Ricky dari bawah, Pak Yose dari atas. Skor 1-1. Kita lihat pertandingannya. Oke, 2-1 dimenangkan oleh Pak Yose. Oke bosku, pertandingan dimulai. Kita lihat skor 2-1 masih dimenangkan oleh Pak Yose. Oke bosku, pertandingan final. Posisi 3-1. Apakah Pak Yose langsung menyelesaikan pertandingan atau memperkecil ketinggalan dari Royal Glass Ricky? Kita lihat. My heart.
Bayar Payase. Mantap Payase. Juara duanya sama Ricky dari Royal Gas. Sekedap. Oke, teman-teman, di sini kita ngobrol dulu. Di sini dulu Payase Ricky. Payase dan Ricky sini dulu. Payase dan Ricky. Ini dia sang juara kita, sang maestro kita. Makasih. Selamat. Gimana? Ki, ngelawan maestro Jakarta gimana Ki rasanya Ki? Luar biasa. Terminator lo gini Ki. Gimana Ki? Luar biasa pokoknya Payase mantap lah. Kejedot dua kali ya. Kejedot dua kali. Terbaik. Payase. Makasih. Gimana ngelawan anak muda kita, salah satu anak muda kita ini? Ini rezeki memang ini dari atas kali ya. Ya. Atas doa. Apa teman-teman semua lah ya. Andre, terima kasih. Siap. Oke. Ayo Sa, terakhir mungkin final sudah beres, juaranya ada The Legend kita, ya. Sang maestro kita sama dari Jakarta. Juara yang terbaik. Yoi. Karena dari 16 besar bermain 3 layangan membutuhkan strategi khusus, membutuhkan stamina khusus, dan yang nomor 1 mental. Mental bertanding ya, betul, betul. Payose ini sangat fokus di turnamen ini, dan memang kebetulan ada satu tujuan yang memang sesuatu yang Payose menginginkan, juara 1. Iya. Ingin mendapatkan hadiahnya dan memang menunjukkan kepada yang muda ingin jadi yang terbaik. Betul. Usia, betul. Usia telah lebih dari 50. Membuktikan kepada teman-teman semua yang lain yang muda bahwa Payose masih bisa. Yoi, betul sekali, setuju banget. Terima kasih ya Esa. Terima kasih Ricky. Terima kasih Payose sekali lagi, selamat untuk juaranya. Oke teman-teman, nanti kita akan pembagian hadiahnya di sana. Sudah selesai acara perlasi kali ini untuk Piala Sekjen. Nanti kita akan lihat pembagian hadiahnya. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Akan diserahkan oleh anggota eksekutif Perlasi, Bapak Bowo. Mari kita panggilkan juara harapan, Saudara Apit Yadi dari Zenit. Sebelah sana. Oke bosku, di sini ada juara harapan kita, ada Apit Yadi dari tim Zenit, diserahkan oleh Pak Bowo selaku wakil ketua satu. Juara harapan kita di sini ada. Berikutnya juara harapan. Pialanya ini medalinya angkat dong. Medalinya. Ya. Saudara Bembeng, mohon maju ke depan. Tepuk tangan untuk Bembeng. Oke bosku, di sini ada juara harapan juga ada Bembeng. Ini dia ada Bang Bembeng. Selamat untuk Bang Bembeng. Miring terus portrait. Nah. Selamat untuk Bang Bembeng. Yoga. Juara harapan kita juga di sini ada Yoga. Selamat untuk Yoga Condet. Selamat kepada Yoga dari tim Badak. Tim Garuda, Garuda Kite Fighter. Oke, selamat. Oke, bosku, di sini ada juara harapan. Oke. Dengan layangan sehatnya. Saudara Ahmad Syarifuddin untuk juara harapan. Oke bosku, di sini ada juara empat kita. Di sini ada Helmi Royal Glass. Selamat untuk Bang Helmi. Selamat kepada Helmi Royal Glass. Ke tengah dikit Bang. Oke. Satu lagi Tanin. Dia terbalik nih. Ayo, taruh lu. Terbalik ini. Nah. Sini satu, dua, tiga. Oke, langsung diserahkan oleh Bapak Sekjen kita di sini. Kami lihat juara 4. Oke bosku, di sini ada juara tiga kita. Di sini ada Agus Ricis dari Badak. Piagam diserahkan oleh Bendum Perasi Ustadz Taufan. Selamat untuk Bang Agus Ricis. Nanti tahun apa, bulan depan Piala Bendum.
yang dimana akan diselenggarakan oleh Ustadz Topan sebagai bendahara umum Perlasi. Wah, kiloin. Dan uang hadiahnya diserahkan langsung untuk juara 3 dari Sekjen Perlasi Pusat, Bapak Adi Kusuma. Oke. Okay. Ayo, Pak Adi. Pak Adi sebelah. Ayo, Gigit gus. Selamat untuk Bang Riki. Dan uang hadiah sebesar 10 juta diserahkan oleh Sekjen Perlasi Pusat, Bapak Adi Kusuma. Selamat kepada Riki Royal Glass. Selamat untuk Bang Riki Royal Glass. Juara 2. The Legend Royal Aduan dari Jakarta, The Legend Layangan Aduan Jakarta, Bapak Yose Rizal Monas Maestro. Okay, selamat untuk Bapak Yose untuk juara satunya. Guru kita semua, guru layangan aduan seluruh Indonesia, Yose Rizal, diserahkan piagam dan medali diserahkan oleh Sekjen Perlasi, Bapak Adi Kusuma. Jangan nangis, Pak ya. Ayo Yose. Ayo Yose. Kita saudara, Pak Yose. Medalinya Pak Yose, medalinya. Gigit Pak Yose, medali gigit. Bisa ke Perlasi katanya Pak Yose. Jadi. Perlasi katanya. Oke, sekali lagi selamat untuk Bapak Yose, Maestro Layangan Jakarta, juara satu layangan Piala Sekjen 2023. Selamat untuk Bapak Yose Rizal, sang Maestro Layangan Jakarta. Check it out. Terima kasih Perlasi, terima kasih Sekjen. Oke. Oke bosku, acara kita sudah kelar. Alhamdulillah puji Tuhan, acara berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Semua pertandingan selesai ya teman-teman ya. Di sini sudah ada juaranya. Acaranya tidak ada bermasalah sama sekali. Semuanya saya kategorikan baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, di-komen channel ini supaya channel ini terus berkembang untuk kita semua. Dan iklannya tolong jangan di-skip. Nanti kita akan bikin konten-konten untuk di event turnamen-turnamen lainnya. Terima kasih. Ciao-ciao. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Bye-bye.